Pengendara sepeda motor yang berboncengan di Sukabumi, Jawa Barat terjun ke sungai. Satu orang berhasil diselamatkan dan seorang lainnya hilang terbawa arus sungai, sementara motor korban tersangkut di pipa jembatan. Kecelakaan tunggal terjadi di sebuah jembatan di Jalan Raya Sukabumi, Cianjur. Akibat hujan deras, pengendara sepeda motor tidak bisa menguasai kendaraannya dan terjatuh ke dalam sungai. Sepeda motor korban nampak menyangkut di antara pipa air jembatan. Sementara korban, pengendara dan penumpang terjatuh ke dalam sungai hingga terbawa arus. Warga berhasil menemukan satu korban yang sudah tidak berdaya di aliran sungai, sementara satu korban lainnya masih dalam pencarian. Ada kejadian laka tunggal ketika hujan lebat, ada petir, guntur. Menurut yang melihat tadi, kelihatannya dia panik. Panik, oleng, banting kiri, mukanya masuk ke sungai. Yang satu selamat, yang satu masih dalam pencarian atas nama Pak Badin. Akibat peristiwa kecelakaan, arus lalu lintas dari Cianjur menuju Sukabumi sempat mengalami ketersendatan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan.